Selamat datang di YouTube channelnya Brandon Sport. Kali ini ditemani sama gue Anggi Puspitasari, pasti udah tahu kan. Pede banget gue. Gue merasa beruntung banget nih karena hari ini gue berkesempatan hadir di launchingnya Ortho Summer 2021. Gue baru banget nih pertama kali kesini. Gue pengen kasih tahu ke kalian juga produk apa aja sih yang ada di Ortho. Yuk masuk. Nah, Brad, ini dia produk terbarunya dari Ortho Set. Apa aja sih? Ada sepak bola. Gua mau kasih tahu nih yang paling bagusnya, yang paling baru lah. Ini ada yang ini, ada warna putih, ada warna kuning. Ini namanya Libero FG. Bagus banget kan modelnya. Terus poolnya juga dia bening. Bagus gak buat kalian, cocok untuk buat nemenin main bola. Selain sepak bola juga ada yang lain, ada futsal juga, nanti gue kasih tahu guys. Nah ini Brad, sepatu futsal andalannya anak futsal pro nih. Ada Jogo Salah. Lihat variannya, ada banyak kan. Nah yang paling terbaru tuh ini Jogo Salah, yang ini Jogo Salah Revo. Outsole-nya itu dia bahannya tuh kemo, kayak model BBS, sepatu BBS. Ini bagus banget ya pokoknya. Ada 3 warna dia. Warna hijau, warna hitam, ini warna-warna gelapnya. Selain Jogo Salah, yang ini ada model yang baru juga. Yang ini. Dia ini namanya Jogo Salah Storm Breaker. Wah, namanya garis nih guys. Tapi ini bagus banget sih, empuk. Harganya juga Rp379. Tapi untuk harga di Brandon Sport bisa spesial, datang aja ke toko pokoknya. Nah, selain yang ini ada lagi yang terbarunya. Ada yang ini juga Jogo Salah, cuma ini Jogo Salah Venom. Ini yang warna gelapnya yang hitam, terus ada warna putih merah. Nah, berhubung ini tuh belum ada di toko, nanti kalian bisa tungguin aja di toko. Harganya bisa spesial lah kalau misalkan kalian datang ke toko. Ini nih Brad, produk-produk selain sepatu ada apparelnya dari Ortho Set. Ini ada jaket, ini bahannya halus banget nih, buat jogging dia pas. Terus ada produk terbarunya nih, dia apparel. Ada 3 warna, warna hitam, putih, biru. Ini harganya Rp149.000, namanya Phoenix Jersey. Ini bahannya ada banget, enak. Kalian bisa beli nantinya. Aparel-aparelnya ini bisa lihat, ada buat running juga nih. Ini juga yang terbaru dari Ortho. Dia juga cocok ini untuk lari jarak jauh kayak sprinter gitu nih. Dalamnya ada apa sih? Ada shortnya. Terus juga yang ini nih, ada juga. Ini yang model, ya yang model-model standar lah. Nah selain ini ada yang modelnya untuk hijab. Jadi buat kalian yang wanita-wanita hijab nggak usah khawatir untuk olahraga. Bisa kalian order di Ortho nih, ada yang model barunya. Ini udah ada kostumnya juga buat yang hijab. Dia ada satu square nih bajunya, terus ini celananya. Ada 3 warna. Warnanya ada ungu, pink, abu-abu. Terus juga ada ininya juga nih. Ada ininya juga nih yang buat tangan. Apa ya namanya? Sleeve ya? Sleeve block ya jatuhnya. Nah ini hijabnya nih dari Ortho. Bagus kan buat kalian, gak usah khawatir lah yang buat hijab-hijab buat olahraga. Nah selain hijab banyak ya, ada kaos-kaosnya juga. Nah buat anak-anak futsal nih kan suka ada yang pakai kaos kakinya pendek, tengah pendek, ada yang panjang. Kalian bisa di Ortho tuh ada semua. Ini untuk kaos kaki yang pendek nih, harganya Rp27.000. Terus juga ada yang medium ya, yang setengah segini nih. Ini ada. Dia ada yang ini. Dia ada model karetnya juga di bawah nih. Kegunaannya supaya nggak licin ketika kalian olahraga. Terus selain yang ini juga ada yang panjangnya. Panjangnya yang ini. Nah ini bola-bolanya nih Brad, variannya banyak kan, warna-warninya bagus kan. Nah ini nih yang paling baru dia. Bola futsal. Bola futsal nih, karena gua anak futsal, gua kasih taunya yang produk futsal aja ya. Nih, bagus kan, bisa kalian beli juga. Terus juga nih ada
yang jersey terbarunya juga nih. Bagus kan warnanya? Jersey running. Bagus. Ini jersey apa? Running. Ini jersey running. Ada tiga warna juga, warna biru, merah, dan hitam. Ini harganya 199 aja. Nah ini nih, Brad. Sepatu selain dari futsal atau sepak bola, dia ada sneakersnya. Jadi dia sneakersnya dari Opus. Ini juga bagus-bagus modelnya. Tapi selain dari sneaker Opus yang modelnya seperti ini, ada Opus ngeluarin sepatu yang modelnya klasik. Itu masih baru banget dan kita lihat. Nah, ini keren banget kan modelnya. Ini namanya Stockholm. Warnanya Dragon atau Dragon White. Bagus kan? Ini harganya 499. Tapi kalau di toko branded bisa beda lah harganya, bisa cingkai. Terus juga ada warnanya, ada warna dua, ada warna hitam. Ini juga ada modelnya sama juga nih. Ini keren juga nih, namanya Echoes. Warnanya Echoes. Susah banget sih namanya. Ini. Nah, menurut gue nih ya, dari semua ini, gue favorit yang ini. Ini modelnya keren banget ya. Hampir mirip-mirip kayak modelnya sepatu garis tiga, toko sebelah lah. Tapi ini versi lokalnya, gak kalah beda lah sama toko sebelah ya. Ini keren banget, ada warnanya, ada dua warnanya, ada putih sama hitam. Harganya 499 juga. Cambridge, namanya Cambridge. Susah gue, soalnya gue orang Indonesia jadi susah. Ini ya, bisa dilihat sneaker klasiknya dari Off-Side. Nah, untuk kalian yang mau tahu lebih spesifik tentang sepatu-sepatu dari Off-Side, nanti kita ngomong langsung sama yang berpengaruh besar nih dari kesuksesan Off-Side, yaitu Bang Yuda, brand manajernya Off-Side. Nah, ini nih Brad, kali ini gue udah sama Bang Yuda. Hai. Bang, gimana lagi? Apa kabar Bang? Baik. Apa yang membedakan nih Bang dari launching yang sebelumnya, dari launching yang baru summer 2021 ini? Kalau ini kejutannya apa ya? Dari sneakers kita ngeluarin ini. Compassing nih, sepatu compassing. Jadi udah ada. Terus dari apa ya? Sepatu dari running, kita ada apparel running. Apparelnya juga serius nih. Kan kita kemarin bikin sepatu running itu serius kan. Jadi apparelnya juga serius, dengan material yang serius ya. Untuk profesional run. Jadi udah lengkap lah ya, dari aparel sampai bos kaki, ada semua. Terus di aktif hijab, terus aktif hijab juga ada hoodie, nama jogger baru, sama lengan panjang baru. Lagi ya, untuk di futsal, nah futsal ini kan lagi tau kan dulu futsal kota, dia kan aku lah favorit futsal. Kita keluar perusahaan ini, namanya juga salah satu Jagoannya banget nih Bang. Futsalnya ala Libero kita kemarin itu futsal Libero sama sepatu bolanya juga. Sepatu bolanya juga. Iya, nah, ini Libero nih. Ini Libero. Futsalnya bolanya juga ada. Bolanya ada. Jadi itu jagoan itu. Jadi kenapa nih jagoannya ini, karena harganya cuma 399.000. Gitu. Jadi dengan sepatu spesifikasi seperti ini harganya sedikit terjangkau. Jadi semuanya tidak ada alasan untuk beli sepatu bajakan lagi. Karena ini udah ada nih sepatu kayak gini, harganya cuma 300. Iya, buat kalian yang masih sekolah, kuliah cocok lah ya Bang ya. Iya, masuk lah untuk belajar masuk banget. Masuk banget untuk harganya. Nah, Opus kan udah dari 2018 ke 2021 nih. Anggilian cukup sukses banget ya progresnya ya. Kira-kira apa sih Bang yang membuat Abang bisa membawa nama Opus lebih berkembang banget Kesitu kenapa sih tadi kita punya dua kunci ya, kita tuh komitmen dan inovasi. Jadi komitmennya apa? Komitmennya kita tuh selalu menjaga pola bisnis yang baik. Jadi apa untuk waktu komunikasi dengan toko, dengan customer, dengan aktif, itu komunikasinya lancar. Itu yang gue inovasi. Jadi tiap tahun tuh kita
cukup melelahkan juga memungkinkan inovasi-inovasi yang apa sih tahun ini tiba-tiba apa sih tiap bulan malah ya bulan. Kita berpikir seperti itu. Jadi itu sih komitmen sama inovasi, jadi kerjaan Altus sehingga progres Altus tahun ke tahun itu ada. Tuh nggak denger kan kesuksesan kuncinya dari Altus saya. Bang Yudi, ini kan banyak banget ya sneaker sneaker dari Altus ya. Nah, tapi kalau ngelihat di sini ada yang berbeda dari yang sneaker sebelumnya. Nah, ini ada sneaker yang modelnya bang nih. Kenapa nih bang kepikiran buat model yang kan kalau kita lihat kan banyak ya merek-merek lokal brand yang keluarkan sepatu dan fashion seperti ini. Jadi kenapa nggak harus masuk sini juga? Tapi kita menawarkan nilai value lebih tinggi yang Agi pegang sama yang ini dua-duanya full material kulit asli. Kan mostly yang di sekarang lokal kebanyakan kan sintetis. Nah ini kulit. Jadi kenapa lebih nyaman dan lebih awet? Ini juga kulit, ujung-ujung dia kulit semua. Jadi lebih awet, terus juga apa ya? Sebulan juga trennya sekarang banyak. Orang mungkin lebihnya siapa-siapa kayak gitu bisa ikut sekolah bisa, buat main juga bisa. Ya itu menambah varian varian. Banget kan guys unikernya yang terbaru dari Sportus. Jangan lupa di order loh. Di toko brandnya juga pasti ada di Sportus. Ada di brand Sportus. Ya. Nah, ini Brad ada sandal yang baru nih dari Sportus. Ini kalau di Instagram kan suka banyak apa nih Sportus sandal gitu kan. Udah kita koleksi sandal, tapi kalau itu ya Sportus ya gua enggak mau ngeluarin, Sportus enggak mau ngeluarin yang tanggung-tanggung gitu. Makanya kita koin sandal jepit, atau sandal slop, tapi ada juga inovasinya. Ini kita dual di sini, ini juga sama dual nih kan, dual sudah lihat. Oh iya. Jadi ini fungsinya untuk meredam apa ya, kalau meredam hentakan tuh lebih enak, jadi lebih nyaman. Jadi teman-teman kalau beli sandal Orthospain, itu dicobain nih, kalau emang enak gak sih, enggak enak, itu enak sambil dicobain. Oh harus dicobain. Iya, tapi cobain itu aja, jangan gue lari. Jangan iya, atau cobain kena-kena kepan. Apalagi bener-bener seperti ajak ke masuk warung Padang dulu gitu. Otor. Jadi gitu, jadi beda kita dual sih. Lebih nyaman. Ini bagus banget dah pokoknya ya guys ya. Harus kalian cobain dan harus di order. Ini jadi bikinnya nggak sembarangan ya bang ya? Yeah, ada betul. Teknologinya. Iya, yeah. Dual dead sih. Kira-kira harapan Bang Yuda nih untuk Ortus 2021 ke depannya gimana bang? Harapannya apa ya? Harapannya yang pasti secara general proses vaksinasi cepat selesai. Sehingga ekosistem bisnis juga harus normal lagi. Jadi toko juga di Tenet Sport bisa bisnisnya normal, terus juga bisnisnya normal, terus juga ekosistem olahraga, bola, futsal, apapun semua normal. Ya, ya. Ini sih tidak pernah lah berjalan dengan normal lagi. Ya kita doain ya Brad ya, semoga bisa berjalan dengan normal lagi, semoga pandemi juga cepat selesai. Amin. Sukses selalu buat Orkut dan Bang. Iya, terima kasih.